Hijrah itu berkonotasi sesuatu yang positif, dari yang tidak baik menjadi baik. Berpindah. Ada dua pengertian, dari sisi fisik kita hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Untuk dari sisi moral, dari perbuatan yang jelek menuju perbuatan yang baik. Tobat. Untuk menegakkan syariat-syariat Islam. Pengajian. Makna hijrah itu sesuatu yang mengandung positif. Terima kasih. Selamat berhijrah, semangat, dan tetap istiqomah. Terima kasih. Lumajang Hijrah Fair 2019, Bokiro, yo mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Indah Masdar, Wakil Bupati Lumajang. Saya akan hadir di Festival Hijrah Fair di Lumajang tanggal 17-18 Mei 2019. Ayo kaum milenial, ayo rek podo teko nang Stadion Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha. Boleh diceritain nggak Mbak gimana proses hijrahnya? Iya, dulu pertama kali hijrah itu semenjak ayah meninggal. Dari situ kayak dimimpin ayah terus kan. Sempat nanya sama mama, kenapa sih Ma kok dimimpin ayah terus gitu. Ya itu kamu disuruh belajar ngaji gitu. Dari situ, Ma pinjem kerudungnya dong gitu. Enggak lah, beli sendiri katanya mama. Ya gitu, terus dari situ minta beliin Al-Quran sama mama. Pengen ngaji, dibeliin sama mama. Juga sempat apa namanya ikut pengajian di Bali. Terus dari situ banyak juga diajak sama teman-teman kan, katanya kalau pakai kerudung itu kayak ibu-ibu nggak pantas kayak gitu. Banyak ujiannya. Gitu. Yeah. Mbak Nisa boleh nanya sesuatu nggak Mbak? Boleh. Mbak tahu nggak bakal ada acara yang namanya Lumajang Hijrah Fair? Itu acara seperti apa ya? Nah, nih bentar lagi tanggal 17 sama 18 Mei ini bakalan ada kayak Islam Fair gitu loh Mbak di Lumajang. Jadi okay. Ada dihadiri sama beberapa ustadz dari nasional, okay. Dari Jakarta, sama YouTubers dan beberapa lagi konten-konten acara di dalamnya. Jadi kayak ada bazar, ada stand up komedinya juga, terus ada beberapa di bazar itu juga banyak. Jadi kebutuhan-kebutuhan teman-teman di Lumajang, khususnya Kabupaten Lumajang, terus beberapa kabupaten di sebelahnya, jadi kayak kebutuhan lebaran sama puasa tuh terpenuhi di situ Mbak. Oke, wow, keren sekali kayaknya acaranya ya. Kira-kira Mbak Nisa tertarik nggak buat datang? Tertarik banget lah. Mbak Nisa kalau boleh nanya support buat teman-teman apa ya? Kira-kira support buat panitia ini apa nih? Gitu. Aku tertarik banget pengen datang ke acara Hijrah Fair dan mungkin aku akan ajak teman-temanku untuk datang juga dan gabung dengan aku juga di sana. Wah, makasih banyak ya Mbak Nisa. Sebelumnya saya minta maaf atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.